Jadi cara melepasnya, ini ditekan aja, masukin test pen seperti ini, ya, kita lepas. Halo kawan-kawan, selamat berjumpa kembali di channel maintenance.com. Di video kali ini saya akan membahas cara melepas kabel yang terpasang pada saklar Panasonic. Ya. Ini ada saklar Panasonic mereknya. Ya. Bagaimana cara melepasnya? Di sini kita lihat ada tombol putih ya pada masing-masing saklar. Di saklar ganda ini yang bawah juga sama ada ya. Jadi cara melepasnya ini ditekan aja, masukin test pen seperti ini ya, lalu kita lepas. Tuh. Ya. Ini juga sama untuk kabel yang di sini, kita masukin aja test pen di bagian sini pojok ya. Ini kita masukin, tekan, lalu kita lepas. Juga untuk kabel jumperannya kita lepas juga. Ya, seperti itu cara melepasnya. Sekian dari saya penjelasan cara melepas kabel yang terpasang pada saklar Panasonic seperti ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan channel maintenance.com.